都有肉吗？还是和红豆？40个50块。好啊。我们两个单卖30。我不用这个。两个三十。对，点点呐。这个。可以哦，对对对对对。我还想要一个玉米，然后再一个苹果。好。给我25就好了，有加上去我们是25，我们单做两个30，一个苹果，一个玉米哈。对，够。好。我们就给呀。谢谢。啊，你是要做什么的？我要巧克力 cheese 小玉米，玉米哈，不是小玉米，看它有 peanut 哪个呀？巧克力其实玉米跟瓜生呢。好、啊、你要做5个、4个。嗯，这个好了，这个50块对不对？嗯，好。巧克力其实玉米花生。嗯 嗯对对对，好。耶、yeah. banyak banget ya martabak mini kalau di Indonesia。Ada jagung, ada hot dog, sosis itu ya, ada yang suka daun bawang. Ada apa yang suka? Cong, ada. Oh, kita lihat, tidak apa-apa. Apa itu? Kacang merah, ada cheese ya, keju, ada jagung. Itu apa? Cheese mah? Iya, itu cheese. Kang Wu ada tidak cheese?应该有哈，对呀、啊，对对对对，好、啊，啊，好吃哎，ini banyak banget varian rasanya, ini masih ada di sini ya, harganya di sana, 好，unik banget loh, tuh, jadi kayak gitu guys, jadi di double, tuh masangnya double, unik ya.Kalau di Indonesia kan nunggu matang bawahnya, udah atasnya sampai itu ya. Kalau ini mah tuh dibalik lagi, prosesnya 2 kali. Jadi bentuknya kayak topi. empat biji udah 50 NT atau sekitar 20.000 dapat 4 dan kita bisa pilih guys. Ada di sini, masih ada di Lincang Street Night Market, posisi di Daan Taipei. Dan ini banyak banget varian rasanya, dari pancake, cream peanut, dan corn apple, green onion hot dog, chili and cheese. Oh, banyak banget ya, bisa pilih. Ayo, sampai ya, ini jika ada yang hai zang.12点，假如客人多的还有客人的话，可能会做到1点。像昨天就做到1点，就是没客人，然后就12点了。Unik banget lah caranya。Jadi kalau di Indonesia kan martabaknya, kalau kita di bawahnya udah coklat, kita langsung angkat. Kalau di sini nanti bakalan ditumpahin, bukan tumpahin, bakalan di itu ditaruh di atasnya, jadi bentuknya kayak topi kayak gitu nanti. Jadi baru dibalik ulang lagi guys, kayak gitu. Nunggu bawahnya matang baru diangkat. Ini mah itu mah. Kita tuh 1份4个. Tadi ada yang pakai hotdog. Sosis, tapi kalau di sini hotdognya kebanyakan sosisnya itu sosis daging babi guys. Jadi kalau untuk sosis sapi atau ayam jarang. Ini ada kalau di toko Indonesia atau di supermarket yang besar, biasanya menjual sosis daging sapi atau ayam. Tapi kebanyakan di sini itu churro. Ya, kebanyakan di sini. Jadi kita harus benar-benar tanya sama penjualnya. Sama penjualnya apakah ada daging babinya atau tidak. Kita harus benar-benar bukan iya ya gitu.
konfirmasi sebanyak-banyaknya, jangan sampai pas kita udah mau makan ternyata isinya itu daging babi. Sayang banget ya guys. Kalau untuk balik lagi halal nggak halal ya, karena di sini mayoritasnya non muslim, jadi ya. Oh, ini yang varian chocolate, coklat. Ada Hong Kong, ini Mexican hotdog, yo chong, yo apple, yo. 你想 street night market, posisinya di Daan atau Tonghua. Oke. Tonghua Shi. Ramai banget ini malam Minggu. Di Taiwan Sang, dan kebetulan kalau di Taiwan itu Sabtu Minggu mereka tuh libur ya dari aktivitas pekerjaan atau sekolah, makanya ramai banget. Apalagi cuacanya itu lagi bersahabat, enggak hujan. Thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube Fitri Helen Vlogger Taiwan. Bakalan sering datang untuk isi-isi kuliner khas Taiwan. Oke, okay, thank you. Bye-bye. Taiwan kayak gini. Ini martabaknya kayak topi bentuknya. Kalau di Indonesia kan paling itu ya cuma sebalik. Tapi ini mah di atasnya ditutup lagi. Jadi dua martabak itu dijadiin satu. Cuma kalau yang satunya kan udah dikasih isian, atasnya cuma buat penutupnya aja dan tunggu saat itunya udah kuning kecoklatan kayak gini baru diangkat semua, jadi bolak-balik tuh dua-duanya ya. Kayak gini ini yang isi jagung. Kita lihat isiannya tadi. Nah guys, jadi ini yang isi jagung. Rasanya enak. Cobain dikit. Rasanya enak. Guys, jadi ini yang rasa jagung manis. Mau cobain. Kalau untuk kulit martabaknya emang sama ya, kayak di Indonesia juga sama. Wangi seperti kemarin yang beli spongkek tuh. Adonan bahannya hampir sama. Wangi-wanginya gitu. Ini yang apa ya? Kita lihat. Ini kan yang di bagian bawahnya, jadi nggak bisa dibuka. Ini kebuka sendiri guys. Ini yang rasa coklat. Aku coba balikin. Nah, sampai lumer-lumer. Kita lihat ya. Wah, ini yang rasa coklat. Cocok ya kalau buat pengen ikutan usaha itu, jualan di depan rumah apa di samping jalan, buat usaha kecil-kecilan. Cocok banget. Ini kayak gini kan tadi pas tentunya baru ditutupin lagi. Kayaknya manis banget deh. Cobain dikit.
Oke. Okay. Bisa lihat. Rasa coklatnya rasa banget ini. Enggak pahit sih. Enggak terlalu manis, jadi menurut lidah saya mau udah pas ya rasa coklatnya. Oke. Okay. Selanjutnya kita cobain rasa, kita cobain rasa berikutnya ya. Rasanya apa ya, kita coba lihat. Ini kayak ini yang rasa cheese keju yang udah di lumernya di dalam tuh. Adonannya emang martabak mini. Ini yang rasa cheese, guys. Rp20.000 dapat 4. Oke. Okay. Dan ini ada yang terakhir. Terakhir isinya kacang, kacang tanah ya. Tuh, isinya kacang kuasen. Ini juga enak banget. Jadi tampilannya gak bagus ya. Itu, jadi ini yang kacang tadi. Ini rasa kacang tadi ya. Jauhan banget sih. Ada keju dan terakhir kacang. Guys, thank you banget ini udah review. Jadi tampilnya kayak gini. Ya. Thank you banget. Pokoknya dari rasa enggak jauh beda dengan martabak yang ada di Indonesia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.